adalah tangan Mu'adz bin Jabal. Maukah wa husni ibadatik. Maksudnya adalah tasakuran. Allahumma a'inni ala zikrika wa dan tolonglah atas kami untuk senantiasa syukur kepadamu. Seorang mukmin, seorang muslim apabila ia menerima nikmat lalu muncul asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, itu datangnya dari Allah. Asyukru bil, syukur yang ketiga bil af'al, apa yang telah kita terima dari Allah untuk lebih meningkatkan ibadah jatik. Mudah-mudahan ibadah dalam arti luas, keberhasilan, kesuksesan UMP tidak lepas dari empat aspek yang profesor-profesor akan lahir dari UMP. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam taraktu fikum amra lan tajidu ma tamassaktu bihi. Wa qala Umar bin Khattab fi MP makin kuat, UMP makin mendunia. Ya, terima kasih. Ternyata kok belum ada pengukuhan profesor baru lagi dari UMP. Antaranya pusat studi ekonomi kesehatan, kemudian pusat studi demokrasi dan kebijakan publik, dan juga ada launching sentra HAKI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dengan pusat studi itu kita atau Universitas Muhammadiyah Purwokerto berkeinginan untuk lebih melayani kebutuhan masyarakat terkait dengan studi ekonomi kesehatan, di mana banyak sekali persoalan-persoalan kesehatan yang terkait dengan masalah ekonomi yang kemudian perlu kita selesaikan melalui pusat studi itu. Kemudian pusat studi demokrasi dan kebijakan publik, ini kita harapkan UMP bisa berbicara, menyuarakan hati nurani yang terkait dengan problem-problem sosial, ekonomi, politik yang ada di masyarakat sekitar, sehingga UMP sebagai kampus tidak hanya bicara secara teoritik, tapi juga bisa memberikan solusi yang real kepada masyarakat terkait dengan problem-problem yang mereka hadapi. Sentra HAKI ini sebagai pusat pelayanan kepada seluruh dosen yang mempunyai karya yang bisa dipatenkan, bisa diberikan HAKI, dan kemudian sentra HAKI ini kemudian yang menguruskan, sehingga kemudian karya-karya dosen UMP bisa dimanfaatkan, bisa dipublikasikan ke seluruh masyarakat. Kalau ini Pak, pusat studi dengan adanya sekarang berarti jumlahnya berapa sebenarnya Pak? Sehingga kemudian pusat studi kita jumlahnya ada yang sudah ada itu pusat studi lingkungan, pusat studi gender dan perempuan, kemudian pusat studi lagi satu lagi pusat studi tadi ada satu lagi Pak ya, pusat studi lupa saya. Ya, kalau program studi magisternya itu ya, itu mulai penerimaan ya, kita sudah menerima SK operasional pada semester ini, dan langsung kita juga melaksanakan pada tahun akademik 2017-2018. Tahun ini juga. Pendaftaran mulai? Kita untuk program pasca ini itu dibuka pendaftaran pada semester genap, pada semester gasal dan semester genap. Sehingga semester genap besok juga kita juga menerima mahasiswa baru.